Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Hari ini di sini hari yang sangat cerah dan suhunya sangat bersahabat sehingga sangat bagus ketika kita ingin menikmati weekend kali ini. Dan pada hari ini saya ingin pergi ke downtown karena ada undangan dari teman Malaysia, teman Indonesia Malaysia, dan juga karena saya ingin menunjukkan teman-teman bahwa di Kanada ada satu toko Indonesia dan di sana kita bisa menjumpai beberapa bahan Indonesia yang mungkin tidak bisa kita jumpai di toko-toko yang lainnya. Jadi pasti penasaran kan teman-teman? Ya udah langsung ya, nanti kita lihat seperti apa. Dan seperti biasa teman-teman, kalau ke downtown ada dua transportasi yang bisa diambil dari Saint Anne ke downtown, yaitu pakai bus dan pakai kereta api. Tapi saya lebih sering atau bahkan belum pernah naik kereta api, jadi saya lebih memilih untuk pakai bus ke downtown. Dan untuk perjalanan sendiri dari sini ke downtown itu memakan waktu sekitar 1,5 jam. Dan sekarang jam berapa ya? Sekarang jam sekitar 11-an. Jam 11-an, jadi nanti kita sampai ke downtown sekitar jam 12:30. Kemudian kita lanjut ke toko Indonesia yang ada di Montreal. Seperti itu teman-teman. Dan untuk informasi teman-teman, di sini sendiri untuk transportasi umum kita membayar 3,25 dolar atau sekitar, kalau dirupiahkan ya, sekitar 33.000 lah untuk satu kali perjalanan seperti itu. Dan ini bisnya sudah datang, jadi saya harus cepat-cepat ke sana agar tidak ketinggalan bisnya. Bisnya udah di sana. Depannya teman-teman. Tapi ternyata di sana tulisannya produk dari Filipina. Eh? Tapi kita kalau di sini belanja kita ngenalnya produk dari Indonesia. Karena emang barang-barang di dalamnya dari Indonesia teman-teman. Jadi saya belum tahu pasti nih ini pemiliknya orang Indonesia atau orang Filipina. Kalau kemarin saya sempet wawancara sih dari Kalimantan. Tapi kita coba masuk ya. Ini nih teman-teman, yang paling aku cari adalah kerupuknya. Ada macam-macam kerupuk. Ini yang paling spesial, kerupuk Bandung. Kita nyebutnya kerupuk Bandung. Di sini kerupuk bawang. 4 dolar segini. Oke. Terus ini ada lagi yang gedenya.
Ini yang ukuran jumbo. Aku mau ngambil dua deh. Nih, seperti yang tadi aku bilang kan, kenapa aku nyebutnya toko Indonesia? Karena di sini semua bumbu-bumbunya bumbu Indonesia. Bumbu Bali, ayam goreng, soto, soto. Kemudian nih ada opor Indonesian instant seasoning, nih opor, lodeh, rawon, rendang, banyak banget teman-teman. Dan yang paling aku cari-cari kalau kesini adalah sambal. Ini bermacam-macam sambal. Ada sambal pedas khas Jawa Timur nih, sambal pedas khas Jawa Timur. Sambal ABC terasi, sambal terasi, petis nih. Ada petis, ada petis. Ada ini terasi rujak, ada sambal bakso. Jadi bermacam-macam sambal dan ini yang biasanya tertarik aku datang. Ada juga kerupuk yang belum digoreng nih teman-teman. Jadi kita bisa goreng sendiri di rumah. Ada white coffee. Ada macam-macam lah produk, ada kapal api. Macam-macam. Ini apa nih? Oh, ada bawang goreng. Pokoknya kalau di sini pengennya itu pengen belanja semuanya. Ini ada saus juga, saus ABC. Kemudian ada kecap juga. Oh, ada kecap ABC. Ada sirup marjan. Dan yang paling pasti ada Indomie. Nih, bermacam-macam Indomie. Ada tolak angin juga guys. Tuh tolak angin. Ada jahe. Tuh. Nih ada. Ayo tebak teman-teman. Udah tau lah ya, udah ada namanya. Ada tempe. Ini tempe. Kemudian ada kemiri. Dan ini daging-daging sih. Daging-daging ikan gitulah semuanya. Gitu. Ini ikan. Tokonya emang kecil, tapi barang-barangnya termasuk lengkap di sini, teman-teman. Oh iya, dari kemarin tuh aku pengen nyobain rasanya samyang. Dan ternyata mana ya tadi? Ada yang halal, teman-teman. Ini ya ini. Ada yang halal. Nih. Jadi aku tadi ngambil terus aku pengen nyobain gimana rasanya. Ini belanjaan saya. Kayaknya sudah cukup ya belanjanya. Sebenarnya sih pengen beli banyak, tapi bawanya dari sini ke rumah itu yang jauh, teman-teman. Kalau saya tinggal di downtown dah kayaknya ini bisa aku borong. Halo. Iya, bagaimana kabarnya, Bu? Saya video nggak apa-apa kan? Iya. Saya lagi pengen sharing sama teman-teman yang di Indonesia ya, kalau ada toko Indonesia di sini gitu. Iya. Bosan datang ya, baru ya. Kenapa? Kamu baru. Datang. Bukan, saya sering datang ke sini, Bu, sini. Tapi saya tinggalnya di Saint Anne. Jauh ya. Di West Island. Oh. Jadi pakai bis dulu kalau ke sini. Iya. Datang apa? Datang pakai bis. Ini tadi ada janji, ada promise sama teman. Jadi sekalian mampir ke sini. Iya. Ini barang-barang yang saya beli, Bu. Iya. Kasih ini ya. Kasih lihat, iya. Saya paling suka beli kerupuknya, Bu. Ya, ini yang rasa bawang yang laku. Oh, ini yang rasa bawang. Rasa ikan. Oh, ini ikan yang bawang berarti yang ini ya, Bu. Yang bawang udah kosong. Oh, udah kosong. Iya. Tapi ini enak.
enak loh, lasa ada ikan. Iya. Makanya ini udah borong kerupuk saya, Bu. saya bawa tas, Bu. Bawa tas. Iya, bawa tas sendiri. Bentar. Begitu saya pergi Taiwan yang itu. Hai. Sering-sering dia kasih duit. Apa kabar? Baik. Mau beli apa? Aku mau beli sambel. Aku juga nih beli sambel. Tahu enggak soalnya kemarin aku ke rumah. Bentar. Kita ketemu. Aku lagi ngevlog. Jangan. Wih, sini. Aku lagi ngomong. Enggak apa-apa kali. Aku jadi jangan dulu sini. Jelas gini. Iya, aku ketemu sama dia di sini. Dia ketua pernikahan nasional. Iya. Mau beli apa tadi? Mau beli sambel. Oke, sambel. Ya. Sampai ketemu lagi ya. Malu ya. Malu, kenapa malu? Enggak apa-apa kan, Bu ya. Biasa aja. Sambel di sini, samping sini. Itu di mana, Jakarta apa Surabaya? Kasih tahu nih tokonya namanya Murah. Murah, iya tadi saya kasih tahu Bu, Murah tokonya. Toko Murah. Mana di situ di Jakarta apa? Saya di Jawa Tengah, Bu. Ini apa ini kasih Jawa Tengah ya? Jawa Tengah, iya. Surabaya. Jawa Tengah saya di Rembang, dekat Semarang. Oh, dekat Semarang. Iya, Ibu. Saya tasnya belum saya masukin. Jarang ke sini ya. Soalnya jauh, Bu. Kalau saya tinggalnya di Downtown mah paling sering ke sini, tapi sana. Saya kan di West Island. West Island. Iya. Oh, iya. Sana jauh kan? Jauh sekali. Iya. Siapa yang bawa? Ada yang datang masa ada pas ke sini? Ya, pakai bis tadi, Bu. Oh, bis. Iya. Berapa, Ibu? 44.50. Oke. Okay. Saya mahal sini Bang Indo. Soalnya kan impor ya, Bu ya. Jadi ya, ya mahal. Kalau dibuat di sini ya murah ya, Bu. Dua ada ya, dua aja yang itu. Iya. Oh, dua. Dua. Yang satunya dikit aja enggak banyak. Oke. Okay. Kita naik bus lagi pulang. Iya. Balik dulu. Balik pakai bis. Bonnya masukin dalamnya? Iya ini udah, Bu. Saya masukin di sini, Bu. Oh, oke. Sudah. Oke. Sudah. Makasih ya, Bu. Bisa langsung ke Indo ya? Bisa. Bisa nanti di upload. Nanti di ini dulu, Bu. Di upload dulu. Di handphone. Iya. Ah. Makasih ya, Ibu. Sampai jumpa lagi. Oke. Okay. Udah selesai belanja, teman-teman. Saatnya ke tempatnya Mbak Ulfa. Kita jalan lagi. Sampai ketemu lagi ya di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.